Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Terima kasih karena mengklik video ini. Kepada anda yang baru menemui channel ini, Tengkurup Channel merupakan channel berbentuk video reaction. Dan saya berasal daripada Sabah, Malaysia. So, terima kasih juga kepada anda yang sentiasa tidak bosan-bosan mengikuti setiap video yang saya upload di channel ini, yang tidak bosan-bosan memberi komen, like, share video-video daripada Tengkurup Channel ini. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan subscribers Tengkurup Channel selama ini. Untuk makluman anda, video reaction ini adalah bertujuan untuk saya menambah pengetahuan lagi tentang negara Indonesia dengan lebih dekat lagi, karena negara Indonesia ini banyak benda-benda yang menarik, lepas tu perkara-perkara misteri dan benda-benda mengejutkan, dan juga banyak perkara-perkara yang viral yang mudah disebarkan oleh negara Indonesia. So, pada kali ini saya akan membuat satu video reaction guys berkaitan dengan seorang dukun guys. Seorang dukun telah dilawan oleh seorang ustaz, ya dukun santet lah, dukun santet. Jadi yang ini bertajuk ngetes santet ganas paku Arbi di rumah dukun. So ini daripada channel Kang Ujang Bustomi Cirebon. So saya pun mau tengok macam mana cara untuk dia menghalang dukun-dukun di Indonesia nih daripada melakukan perkara-perkara santet ya. Sebenarnya perkara-perkara santet nih adalah perkara yang dilarang dalam agama Islam. So jom kita saksikan video ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujang. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, ma ba'ad. Sahabat-sahabat subscribe yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini saya bisa silaturahmi mendatangi praktisi atau dukun. Kalau bahasa Inggrisnya I'm my home black magic of spiritual. Okay. harus ngecaprak banget. Saya sudah di sampingnya Abah. Jadi wis daripada ndredeg harus ngecaprak banget lah. Saya ucapkan jazakumullah sana jaza kepada sahabat-sahabat subscriber semua atas mejet Kang abang-abangnya kan subscribe kan pejet cet tuh ya, dan komen-komennya, dan alafu saya bukan orang hebat dan saya bukan orang kuat. Yang hebat dan kuat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Saya hanya untuk melakukan pembelajaran dan silaturahmi diskusi tentang keilmuan-keilmuan black magic magic of spiritual my home harus caprak bah. Jadi kata Abah jangan sholawat dulu di sini harus nggak apa-apa lah, daripada kok kabur kaben wes nggak usah sholawatnya dipending dulu. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Salam kasadayana. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Mabruk. Mudah-mudahan puasa kita. Ini baru-baru saja buat nih 8 Mei. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Doain saya sahabat, saya akan berbincang-bincang dengan Abah, ini sudah ada di rumahnya dan saya langsung mancing dan nanti akan saya berbincang ini. Oh, dia jumpa saya. Ini ya. Dukun santet nih. Boleh assalamualaikum, Bah. Saya tadi sudah ngobrol-ngobrol sebentar dengan Abah. Saya datang ke sini satu silaturahmi sama Abah. Yang kedua, masya Allah guys, saya pengen bincang-bincang. Tengok muka dukun nih guys, betatuk lepas tuh ganas lagi guys. Menakutkan lah dia punya muka nih. Ini yang Kang Ujang pergi apa nih? Ngetes ya, dia tes ini dukun nih. Kita tengok guys apa macam dia punya kesudahan yang terkait tentang spiritual. Bah, nama Abah siapa Bah, biar sahabat-sahabat semua tahu. Tanya nama. Saya biasa dipanggil begini,
apa oh, mukmin abang mukni 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 mau mukni apa sudah lama terjun di dunia spiritual pak? Wah, puluhan tahun. Oh, sudah lama. Puluhan tahun. Dulu abah pernah belajar di mana saja pak? Saya di Jawa Timur, ke Kalimantan, sama di daerah Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat. Belajarnya belajar apa aja pak? Khusus saya untuk menyakitin orang aja lah. Galak teman. Nah, saya menarik abah, kenapa ketika ritual ini memperbolehkan saya untuk datang meliput secara live itu kenapa, pak? Ya nggak apa-apa lah, biar semua tahu. Oh, biar semua tahu. Biar orang tahu. Iya, tapi ilmu leluhur itu masih ada. Oh, gitu. Ya, saya tadi konfirmasi ke abah, ini saya mau live. Nah, sangat menarik sekali dan luar biasa lah. Abah mau secara dipublikasikan dan tidak mau dialing-alingin lah. Nah, saya menarik. Abah emang selalu tidak pakai baju atau gimana, Pak? Kalau saya sudah biasa. Oh, sudah biasa. Kalau biasa orang kan tidak pakai baju kan. Menjahit. Kalau yang dukun santet nih, ada orang yang minta suaminya itu supaya mati. Waduh, suaminya supaya mati. Apa salah suaminya mati? Aduh, salah kah? Enggak malu, enggak mungkin zamannya susah begini untuk cari apa namanya? Warisan. Suaminya itu kaya. Nah, emang berapa bah maharnya target ketika ada orang datang itu, mohon maaf, itu dikasih mahar berapa bah? Nggak usah tahu lah. Oh, nggak usah tahu. Nggak dia bagi tahu. Udah, mohon maaf. Nah, emang target itu ketika target itu berapa hari, berapa bulan, atau berapa minggu bah? Sekarang saya kerjain, besok udah ditahlilin. Katanya. Sudah ditahlilin bah? Ganas. Emang ilmu apa bah? Ilmu santet apa yang abah ketika sehari besok langsung ditahlilin? Mereka-mereka ini. Nah, mereka itu emang nanti ketabrak atau emang ada media-media tertentu? Nah, itu bisa diobatin tidak, Pak? Tidak bisa, terkecuali orang orang yang permohon itu meminta supaya tolong sembuhkan. Mungkin saya bisa sembuhkan. Oh, seperti saya itu. Tarik kembali. Oh, ditarik lagi ilmunya yang abah kirim. Oh. Betul. Nah, itu hari-hari apa aja, Pak, kalau target si orang tersebut? Oh, bebas. Oh, bebas. Jam-jam berapa jam atau gimana? Atau siang ada maupun malam maupun pagi. Ada syarat-syarat tertentu, Pak? Ada. Apa itu syarat-syaratnya? Ya, sebetulnya seperti ini. Ini pula ritualnya, punya barang-barang ritualnya. Oh, sudah cukup. Sama nama gitu, nama atau media foto? Foto, alamat. Oh, ya. Gitu. Nah, ini saya boleh nggak tahu media-media ini apa aja gitu, Pak? Boleh? Boleh. Nah, ini saya tertarik, barang ini ada paku, ada beling, itu ya. Buat apa, Pak? Ini paku, guys. Tergantung orangnya. Maunya apa yang dimasukin. Ini umumnya saya sering masukin ke perut. Wih, ada kaca. Seperti ini masuk perut. Nah, ini apa nih yang di kotak-kotak ini, Pak? Gini pula dibuat, guys. Itu perintahan saya. Oh, perintahan. Perintahan apa itu, Pak? Perintahan yang mereka yang... Kejap, guys. Kesana. Boleh bisa ditunjuk? Saya ada terdengar kalau di sini, guys. Inilah kalau macam perawat-perawat pergi perawat yang pesakit tuh, kadang-kadang dorong jumpa kaca, dorong jumpa paku, dalam kadang-kadang dimunta kaca, munta paku, macam tuh, guys. Kadang-kadang ada jarum. Oh, rupa-rupanya ritualnya macam gini pula, guys. Baru saya nampak ini, guys. Mari kita tengok dulu apa kelanjutan ceritanya nih. Mungkin, Pak. Nah, sahabat, itu ada abah itu yang di kotak itu yang kalau suruh disuruh, kalau apa boleh izinkan nih? Saya mau melihat apa, Pak? Waduh, nggak usah lah. Ya sebentar aja, nggak apa-apa. Ngam, ngam. Kalau sudah tidak dapat buka, oke nih. Sebentar, biar tahu apa sekilas saja, nggak apa-apa. Kalau mau tahu silahkan aja, nanti saya tunjukin. Hanya ya. Sebentar saja, ya, hanya sebentar saja ya. Ya sebentar. Apa nih ya? Yang ini diambil video nih masa live nih, guys. View tuh nah. Ya, banyak ya dia punya naik komen-komen media-media yang dipakai. Wah, apa nih isinya? Saya
ambil aja ya, biar kita tahu ya. Iya. Oh. Waduh, apa itu, Bah? Ini yang dinamakan. Bisa ditunjukin. Semua orang tahu. Bisa ditunjukin lagi, Bah? Oh. Namanya apa itu, Bah? Ini jenglot. Oh, jenglot. Itu medianya yang kalau buat ngirim, ngirim-ngirim itu. Jenglot, Bah. Itu harus dikasih makan atau gimana, Bah? Saya kasih makan. Itu makanannya seperti orang yang permohonan itu. Orang yang memohon, saya kasihkan untuk dia. Oh. Lalu itu bisa dites atau. Nah, ini yang satunya ini apa, Bah? Oh, ini kebetulan ini lagi pergi. Oh, lagi pergi. Lagi pergi. Jadi, apa itu, Bah? Ini yang dinamakan rantai babi. Oh, rantai babi. Ada rantai babi. Rantai babi itu sebangsa jin atau gimana, itu buat apa itu, Bang? Bikin kebal kah? Ini jin setengah siluman. Tapi barangnya lagi pergi. Lagi pergi kebetulan. Oh, lagi ada order saya gitu. Saya nggak bisa tunjukin. Mereka lagi kerja. Ini sama, makanannya sama. Sama. Nah, itu ada pisang, ada itu, ada pisang. Emang ini makanan banyak ya. Apa sember ngamjuk lah Ustaz nih tanya. Hati-hati, Kang Ujang nih ngamjuk dia tanya. Kita pun tahu kan apa. Oh, kenapa? Barang-barang tuh. Oh, gitu. Jadi apa namanya, Pak? Buat apa itu? Ini untuk biasaan saya aja begini karena saya dibantu sama mereka-mereka cari uang. Oh. Udah enggak usah banyak bicara. Ya kan kita mau tanya-tanya hal-hal itu. Kalau udah mau tahu sudah. Nah, terus cara mempraktekannya gimana, Bah? Boleh, bisa saya dikasih tahu? Nggak usah tahu, Tad. Apa mula saya coba aja ke sampean langsung, dah. Wah, us, bisa. Mau dicoba, guys. Gitu. Ustadznya mau dicoba. Kan kita berit, kok mau dicoba-coba. Iya, barangkali mau dicoba. Nggak, saya mau kesini cuma nanya aja gimana targetnya. Langkah coba-coba, langkah. Misalnya, emang minyak angin, dah. Apa mau coba-coba? Barangkali coba silakan. Saya coba sekarang ya. Enggak usah. Katanya saya dengar sampean itu sakti. Langka, enggak ada orang sakti, enggak ada orang kuat. Di sini mah yang sakti, yang kuat hanya milik Allah, Bah. Sudah begini, saya buktikan. Woi, macam enggak usah. Mencabar ini dukun itu. Saja wis. Ini saya paku, ini paku nih. Ini paku. Kan kalau mau tahu. Iya. Apa lipatnya nih? Oh, ini. Wih, dicampur kaca. Nanti saya ngaputin. Wis, nggak usah. Wis, praktek-praktek nggak usah. Wis, emang bahan percobaan apa? Ya, usah kelihatannya. Wih. Seolah-olah menantang saya ini. Wah, menantang. Mantap. Tang. Emang lagi. Udah lah, nggak usah. Lagi tinju. Urusan saya ini. Nggak usah. Ya, saya cuma nanya, ini medianya seperti ini. Terus sudah berapa orang, Bah, yang ditarget mengen-mengenen? Ya, ramai banyak, sudah. Ya. Sudah banyak. Sudah banyak. Emang semua mati? Satu minggu selesai. Emang apa punya nyawa? Ya, bukan punya saya nyawa, Mak. Terus saya punya orang itu. Saya enggak punya nyawa. Nah, itu ya. Sudah menargetkan dia ya, nyatanya mati. Ya mati mah itu suaya mati, Bah. Salah aku, suaya mati. Ya kan lagi rumah sakit. Masuk ke rumah sakit. Ya rumah sakit pokok sih lagi kaken dan pusing, tak kaken utang. Ya mungkin begitu. Udah gak usah banyak ini. Lama betul terang punya. Tanya-tanya, saya coba nih. Wis gak usah coba-coba, wis gak usah, wis langka. Langka coba-coba. Oh. Ini yang saya mau tengok. Coba. Coba. Coba nih. Pati-pati. Coba. Besok, berben. So, gimana caranya? Emang mantranya gimana coba? Mantranya? Udah, gak usah uruh. Gak usah uruh, berben. Saya. Ya mantra-mantranya tuh gimana? Tidak ada mantra-mantran. Lah, tidak ada mantra-mantran terus gimana? Hai, nah. Dia yang pelanting. Wow, mengganas sudah. Nah, apa sih, Bang? Santai, Pak, sih. Lah, habis kepancing, Mon, Bang.
mengkonon be kepancing, santai be bro, santai. Bisa. Apa? Oke. Sapa ke sampai sungut ke? Sapa pun. Apa mene-mene? Sapa pun. Pengen apa mene-mene? Main-main nyelumut ke? Apa dia cakap tu guys? Lagi ngobrol-ngobrol. Pengen apa mene-mene? Pengen apa-apa? Itu sih lagi ngobrol. Ah, ngobrol lah. Lagi ngobrol. Ya. Aduh sila. Bagus teman awak ke cah. Padang teman sih. Padang apa? Ah. Ya padang yang mana kini nana. Cah ya padang. Kesilauan dia oleh ustaz nih. Terus mau siap preben sok. Mau preben. Isu cemblung deh. Sok coba mau preben anu aku. Aja enggak mau putu isun. Aja enggak ganggu apa putu putu preben. Putu isun. Putu preben. Putu isun lagi usaha. Usaha apa? Usaha mungkin. Aduh usaha yang di pasar. Iya pula yang kesurupan ini usaha. Dukun nih. Pasar, pedagang, usaha. Usaha men. Ganggu putu isun. Ganggu apa-apa. Balik. Lu bisa balik. Berusaha. Wis menang. Mesti siwa putu. Siwa temu. Sok, priben sok. Sini-sini, camlung ya. Setan belek, camlung ya. Apa kone sok? Belinge priben sok, belinge. Eh. Rupanya. Woi banyak buat orang komen nih laju. Lapisan apa? Us biasa bagus lapisan. Lapisan apa? Eh? Sumut ke? Semua cok. Ini siapa? Eh? Buyut si Mugeni. Buyut si Mugeni pengen apa? Oh buyut si Mugeni pengen apa? Kita mau kesini ngomong, ngobrol-ngobrol. Kita lagi usaha, terus beling-beling kita janji-janji akan yang weteng. Relax saja ustaz nih kan. Wetengnya kita. Jangan ganggu duduk isun. Kita beling. Aduh balik. Balik awas sih. Beling. Balik-beling. Balik-beling. Bukan balik. Ini coba aku coba sok belinge. Coba sok. Tokakan ini sok, tokakan. Sira kuat teman sih. Ngapa? Siapa sih? Keserupan nah. Biasa sih. Kerasukan sudah ini. Kenapa? Dukunnya nih. Emang kerjanya apa? Yang dipanggil siapa? Ini siapa? Sudah lama? Dari mana? Ini kenapa sudah? Bapak putu isun anak ganggu guys. Isun teka. Anak putu yang diganggu? Ya teka. Ya anak putu yang boleh beli bener. Siapa beli bener? Ya beli bener. Dikongkon dari putu isun. Dikongkon riban. Ya beli bener mongkonan. Ah. Karpet derek dikongkon. Dikongkon. Kan ini siapa kan? Mau jenglot apa kan? Dengerti anak rantai babi jenglot. Jenglot. Urusan putu isun. Urusan putu isun. Sampai meluan. Ini kita pengen ngobrol sih. Orang sampai modal cukup ngobrol, sampai pengen ngeruk segala-galanya, sampai pengen merusak acara putu isun, usaha putu isun. Merusak acara usaha. Ada usaha nih pasar, omong putu ya. Apa? Eh? Tidak boleh dekat ustaz betul. Mancing emosi kita. Wong suwe. Bagus teman sih. Ben, anda nih semua ini bener-bener kayak gini-gini mungkin neng ngomong putue diwarai putue, eh? Apa dia cakap nih guys? Tidak nanti ada yang melebihi yang nonton Allah. Nih, tidak tolong terjemah sedikit ya. Jin manusia langka sing hebat, yang hebat dan kuat adalah milik Allah azza wa jalla. Kehebatan milik Allah. Langka Allah. Langka Allah siapa yang ciptakan ente? Eh? Siapa? Luru. Mau saya kasih tahu apa itu Allah? Mau saya kasih tahu apa itu Allah? Karena sudah. Mau saya kasih tahu kekuatan Allah? Mau saya kasih tahu kekuatan Allah? Kenapa? Mau saya kasih tahu kekuatan Allah? Kakek omong apa? Semua kita menang baik. Uwis. Takut dia sama. Kang Ujang. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditutup telinga.
Ya Rabbi, enggak pernah dengar selawat mungkin nih santet nih kan. Ini dukun nih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Pingsan dengan tatu-tatunya guys. Sholli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Bangun lagi balik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya lillah. Kalau si ustaz sudah pergi menjurus nih. Ini baru real, guys. Allahu Akbar. Ini sahabat tadi biar di, belum menyadarkan diri, nanti akan saya sadarkan. Nanti saya akan lihat-lihat ini sambil dia yang mumpung nggak sadar. Ini beling. Woi, nggak sadar lah. Beda beling ada apa? Barang-barangnya nih. Ini kaca. Ini. Ada paku. Ini alat-alat yang digunakan ya, untuk menyantet. Nah, digigitnya lagi. Nah, saya makan. Ini tidak ada yang menandingi kekuatan Allah, sahabat. Apapun ini semua berat. Ini media apapun semua ini jin semua. Jin. Siapa yang bersekutu dengan apa? Bersekutu dengan jin. Itu musyrik namanya. Siapapun yang musyrik menyekutukan Allah, mencium bau surganya tidak mau. Jangan pernah takut santet, jangan pernah takut sihir, jangan pernah takut siapa itu setan belek, setan engklek, setan apa. Yang takut adalah Allah Azza wa Jalla. Ini menjadi iktibar, tanamkan dalam hati kita ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Nanti saya akan sadarkan Mbah Dukun ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Ustaz. Huh. Video tadi itu kan begitu menarik ya. Menarik apa? Bukan menarik sebab itu penyantet, tapi cara Ustaz siapa? Kang Ujang nih. Video ini amat menarik sebab Kang Ujang dia dapat menghalang daripada dukun santet nih melakukan perkara-perkara kesyirikan. Sebenarnya tujuan Ustaz datang ke sini nih, ke tempat dukun santet nih, adalah untuk berdakwah nih. Saya nampak dia untuk dakwah, untuk menyelamatkan akidah ya. Sebab kalau dinampak daripada dalam video ini tadi, itu dukun tuh, dia bila dikasih baca selawat, dia tidak mau dengar, guys. Sebenarnya selawat tuh bagus betul tuh, guys. Selawat itulah yang akan membagi satu masa nanti di akhirat nanti. Itulah memberi syafaat kepada kita apabila kita banyak berselawat kepada Nabi. Tapi kalau nampak daripada dukun tuh, dia sampai pergi tutup telinga. Jadi bermakna dia menyekutukan Allah. Jadi satu perkara yang Allah tidak ampunkan adalah dosa syirik. Dosa syirik ini adalah perkara yang amat ditekan dalam agama Islam, kerana dia itu berkaitan dengan tauhid kita. Kalau kita mempercayai sesuatu yang ada kuasa selain daripada Allah, maka kita punya
iman itu sudah tidak ada, maka rusaklah iman kita. Sebab mempercayai sesuatu itu berkuasa selain daripada Allah. Yang berkuasa hanyalah Allah SWT. Ya, so jangan takut guys, jangan takut kepada benda-benda macam ni. Sebab ini adalah mainan syaitan. Mainan syaitan, mainan jin. Minal jin nati wanas. Jadi saya nampak begitu unik ya. Bagus juga ada ustaz macam ni. Dia boleh menyetirkan keadaan, dia boleh menyelamatkan ramai. Kalau menyekutukan Allah tu ataupun terjebak dalam kesyirikan, Kang Ujang ni dia dapat memberi pedoman ataupun memberi pengajaran. Dan nampak sudah tadi dalam video ni yang dukun santet ni dengan ustaz ni, siapa yang kalah? Akhirnya yang kalah dukun santet itu. Kita yakinlah bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Kita yakinlah tidak ada daya upaya makhluk-makhluk ini melainkan dengan izin Allah, ya. Oke, kita akhiri kita punya reaction video ini, dan insyaallah nanti saya akan cari ada satu video tapi daripada Malaysia guys, daripada Malaysia. Dia punya ustaz, ada satu ustaz nanti saya cari dia macam mana dia pergi menghilangkan sihir orang-orang yang terkena sihir. Okeylah guys, kita bertemu lagi di video akan datang. Terima kasih kena stay tune. Kepada anda yang menonton video ini, saya doakan semoga anda pun berada dalam lindungan Allah dan dijauhilah daripada perkara-perkara yang mensyirikkan Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.